dengan cepat tubuhnya berubah menjadi kuning terang juga. Sungguh luar biasa. Berdasarkan penelitian, sotong punya dua lapisan kulit untuk memproduksi warna dan pola. Lapisan atas memiliki warna kuning, merah, dan coklat yang dihubungkan dengan otot-otot halus yang mampu merespon perubahan dengan cepat. Sedangkan lapisan bawahnya memiliki warna hijau, biru, dan pink. Teman, biasanya hewan mimikri atau penyamar bisa berubah warna berdasarkan emosi atau dalam keadaan terdesak. Tapi, lain halnya dengan si sotong loh. Cuttlefish bisa merubah warna dan polaritas cahaya tubuhnya sesuka hatinya, teman. Kemampuan menyamarnya ini biasa ia gunakan untuk mencari mangsa, bertahan dari predator, dan berkomunikasi dengan sesama jenisnya. Atau istilah kerennya sih, kamuflase adaptif. Oke, Otan akui, kamu memang juara dalam hal berkamuflase. Pokoknya keren banget deh, kayak Otan gitu. Mengembangkan material baru untuk kepentingan militer yang terinspirasi dari si sotong ini. Material ini dirancang untuk memiliki kemampuan merubah bentuk dan warna yang sangat bermanfaat untuk teknik penyamaran saat berperang. Wah, kamu emang hebat dong, sampai bisa menginspirasi para ilmuwan.